Assalamualaikum, welcome back my channel YouTube 2N Official. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke guys, kali ini kita bakal menelpon Marka Rahmat, atau bisa dibilang nomor hantu, atau bisa juga nomor iblis ya. Iya, nomor iblis. Yaitu nomor 666. Ada juga yang bilang 666666 atau juga 6-nya 9 kali ya guys, yeah. Ya. Nah, terus kalian Senin udah masuk ya guys, yeah. Ya. Jangan lupa ya, besok Senin udah mulai sekolah, kalian harus semangat. Dan kan harus semangat ya. Nah, guys, katanya sih nomor 666 ini itu juga nomor yang hilangnya tuh siang. Dan dulu kamu pernah bikin juga ya, Mas Noval ya. Nah, telepon nomor 666 aja tapi juga ternyata creepy ya. Creepy banget gitu ya. Sekarang kita akan baca sedikit ya tentang artikel tentang 666 ya. Nomor 666 itu dikenal di Amerika awalnya, guys. Amerika Serikat ya. Katanya nomor itu sangat menakutkan sebab banyak yang percaya itu adalah nomor setan. Oke. Nah, banyak orang melaporkan kejadian aneh setelah mereka menerima panggilan telepon dari 666 atau 6-nya 6 kali atau 6-nya 9 kali atau bahkan 1 6-nya ada berapa yang suka? 12 kali. Wah, banyak banget ya. Banyak banget. Ketika dihubungi nomor itu, mereka mendengar suara menyeramkan seperti suara setan atau hantu yang selama ini sering digambarkan dalam film-film horor, guys. Oh my god. Nah, mereka juga percaya bahwa angka 666 itu merupakan sebuah angka terkutuk. Jika kamu menghubungi nomor itu, maka dirimu akan langsung terhubung dengan iblis dan dunianya mereka. Selain itu, orang yang mencoba menghubungi nomor tersebut juga akan dipercaya mendapatkan sinyal. Serem banget. Selain itu juga banyak nomor di sini, guys. Ternyata di media sosial tuh banyak banget nomor-nomor hantu, ada nomor sodako, nomor yuteno, nomor yang 666 yang kita maksud ini, sama kebalikannya nomor 999. Oh, kali ini kita ngurus nomor yang 666 dulu aja sih, yeah. Ya, penasaran banget sih, guys. Nanti mungkin selanjutnya kita bisa nomor telepon yang selanjutnya yang lain ya. Oke. Ini guys, aku udah save sih guys di WhatsApp dulu, yeah, yang nomor 666 itu. Dan anehnya guys, itu ternyata profilnya gelap itu guys. Gelap banget. Kenapa hitam gini ya? Hitam doang gitu guys, gak ada. Aneh banget sih. Bentar ya. Cuma hitam doang itu guys. Makanya. Dan kita akan lihat, oh ya, yeah, kita ini jam ini guys, jam 2.53 ya. Nah, hampir jam 3 pagi. Dan yeah, tadi kita udah save ya. Iya, udah save. Ternyata nomornya 666 itu profilnya begitu, profilnya gelap banget ya guys, lihat guys. Gak ada gambar apapun tuh. Gelap banget. Kenapa guys. Kenapa bisa gelap kayak gini, dia gak kasih profil atau apa sih? Aneh banget sih. Cuma warna kayak dunia kegelapan gitu ya. Iya sih, serem banget. Nah, kita akan telepon ya, 666 ini. Apakah diangkat atau enggak ya guys ya? Dekan aku ke sini. Telepon nomor 666. Nah, masalahnya itu nanti ini enggak, kok enggak ini ya? Diangkat ya, nggak nyambung malahan nih, nggak berdiri sama sekali loh. Manggil guys, belum berdiri loh guys. Video call. Nah, video call guys. Aku takut banget ini kok video call nih. Tapi ini memanggil doang loh. Kalian dengar suaranya nggak sih? Aku baru pertama kali video call dengan nomor 66 guys. Kalau kemarin kamu nggak ini ya, nggak video call ya, cuma telepon 6-3 kali ya. Kalian bisa cek videonya 2N sebelumnya guys ya, kita pernah kamu ya Mas Novel, yeah, ya pernah bikin konten juga telepon 666 kan, nggak ada ada responnya itu creepy. Iya, yeah, ada creepy gitu, untuk suara setan itulah. Serem banget. Kan WhatsApp aja sama nomor 66 ini ya guys ya. Iya, daripada nggak dijawab, okay, mungkin nggak dijawab teleponnya. Oke.
kita akan klik hai. Hai. Dah. Guys. Dah, guys. Kenapa centang dua? Oh my god. Sumpah. Oh my god. Centang dua. Kamu lagi? Hai. Oke. Guys. Centang dua, guys. Centang dua, guys. Tapi bener. Kita telepon tidak nyampe. Maksudnya tidak. Kita telepon lagi ya. Guys. Yes. Okay. Memanggil. Iya kan? Memanggil nggak nyambung. Nggak nyambung guys, tapi chatnya terkirim gitu ya. Ya Allah, sumpah. Kita akan ketik lagi aja ya, ketik lagi ya guys. Iya, boleh. Nggak tulis hai lagi. Halo gitu halo aja. Aja halo biar ngerti. Kita klik ya. Oke. Dia online guys. Online nyam centang dua ya nyambung. Woi gitu aja. Woi centang dua tapi pas kita telepon tidak tersambung. Iya nggak nyambung. Ini aneh banget sih bener. Aneh banget nih. Kita akan telepon lagi. Dia online ini guys. Guys. Manggil terus sumpah. Enggak nyambung. Enggak nyambung guys, enggak nyambung sama sekali guys. Sumpah. Sumpah. Oh hujan ya. Hujan guys. Deras guys. Gimana kita WA lagi? WA lagi lah biar si 66 ini ya balas mungkin balas telepon atau balas chat lah. Ya kita akan WhatsApp lagi guys ya. Hai. Hai. Dan kita udah halo, wow, hai. Ini jangan-jangan hantu Jepang atau hantu mana ini? Padahal tadi bilangnya Amerika sih guys. Kalian bisa lihat di media sosial ya guys ya. Hai ya. Lagi kita. Banyak sekali nomor-nomor setan di situ, nomor hantu, nomor iblis. Tapi kalian nggak perlu mencobanya ya guys ya. Karena ini takutnya nanti kita kasih pampe aja ya. Pampe itu apa sih artinya? Kalau kekekingan tuh PPP kayak gitu kan. Apanya? Itu mau spam ya? Ya gak spam gitu sih. Aku juga kurang mengaku. Lanjutin lagi ya. Ya guys, memanggil aja. Enggak. Ini memanggil. Enggak ya, tersambung gitu loh. Padahal dari tadi WhatsApp centang gua loh. Oh loh, tersambung loh. Teksnya masuk gitu ya. Ini apa emang kita telepon nggak bisa atau dia emang hindari telepon gitu ya guys ya atau blokir teleponnya gitu bisa nggak sih kayak gitu WhatsApp guys? Aku juga nggak tahu sih guys. Kurang ngerti yang kayak gini ya kalau WhatsApp itu tersambung loh guys sumpah nggak bohong aku. Woi angkat woi. Ya angkat woi. Wah wow dong. Guys oh my god guys. Oh my god guys lihat. Guys. Udah centang biru guys. Centang biru kan. Video call. Semoga kalian terhibur dengan kontenku ya guys. Bye-bye. Assalamualaikum.